Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Amin bin Jemiran, peserta Tahap Emas ARPRM Persatuan Belia Jitu Felda Pemanis, dan ini adalah cerita ARPRM saya. Projek kami ni kegunaannya boleh dijadikan sebagai sleeping bag, sebagai cover bag untuk bag. Okay, kami akan menunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan projek kami ni. Okay, mula-mula kita hamparkan cover bag ni. Dalamnya ada selimut, ada kegunaan seperti untuk sleeping bag buat tidur. Kita boleh baring kat sini dan masukkan badan kat sini. Okey. Dia juga boleh berfungsi sebagai atau untuk duduk, untuk solat juga apabila di dalam hutan. Seperti apabila kita pergi ke camping, tak ada alas untuk duduk, untuk solat. Untuk meletakkan barang-barang yang keperluan, yang wajib lah, yang seperti headset ke, yang selalu digunakan. Kami juga ada menjadikan hood kepala untuk melindungi kepala kita daripada hujan. Kita akan dekatkan sini. Ini kita pakai kat kepala kita. Namanya ikan buat. Oh yo. Okay, nampaknya ikan ni pun ikan hidup lagi, ikan fresh lagi. Oh, okay. Oh, betul. Tak terbaik ni. Memang
Sinon. Aku jumpa kat Sinon. Tu ada lagi. Mana? Kat Sinon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari keempat projek penempatan Kazana dari Tanah Bencah 2. Jadi kami berdua, saya dan Azari, akan mengikuti Pak Zainan untuk mencari hasil tangkapan di tengah sungai. Sekarang kita akan menyemak dulu keselamatan jala. Alat-alat tangkapan. Kabel merah sambil jalan.